Ketika aku sendiri memprosesnya kayak bingung masih kayak gimana, jadinya gak bisa functioning well gitu. Jadi semua tuh masuk aja ke hati gitu kan. Jadi kayak filternya emang tipis, sensitif aja gitu. Gimana ya, dikit-dikit stres jatuhnya, dikit-dikit stres. Diambil aja positifnya, jadi kan biar lebih kreatif, biar lebih ada semangat maju, ya gitu-gitu kan. Apakah there is something wrong with the way they think? Jadi semuanya negatif, kan jadi ngerasa kayak terpojokan lagi gitu ya. Yang dimana jadinya kurang membantu gak sih sebenarnya? Aku dapat stres atau depresi itu dari adanya perubahan kondisi yang drastis itu sih. Wah, jangan sama Nomi deh, jangan sama Nomi. Jangan, ada gangguan-gangguan kan gitu.